Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau bagi tips pada kawan-kawan yang punya Ayla. Ini kan dashboard. Kok dashboard, astagfirullah. Ini kan plafon kalau di rumah. Ini Ayla, kalau plafon ini bahannya bukan bordu, tapi kayak mana tuh ada seratnya. Ini sering kotor ini karena jendela sering dibuka. Kotor ya. Jadi hari ini kita mau bersihkan ini jadi seperti baru lagi. Bagaimana caranya? Kita akan lihat apa aja yang kita butuhkan, bahan apa yang kita butuhkan untuk membersihkan plafon Ayla. Khusus island ya, bahannya ini. Tak apa nama bahannya. Baik ya. Baik, bahan-bahan yang kita sediakan yaitu air dalam tempat. Nah, ini darah iklan ya. Enggak boleh ada iklan. Pemutih. Nah, ini pembersih interior mobil. Mereknya jangan tahu merek. Dikirain endorse. Nah, di swalayan atau di toko aksesoris ada. Nah, jangan lupa kain. Caranya cukup kita tuangkan pemutih ini ke dalam air, wadah air. Nah, sedikit saja. Baik. Sudah tercampur ya pemutih tadi dengan air. Lalu bahan ini kita bawa ke dalam mobil. Baik, yang pertama kita semprotkan dulu ya dengan alat pembersih interior ini ke tempat yang ada kotornya. Nah, setelah kita semprot, katanya aturannya ini biarkan dulu beberapa menit. Kita tunggu ya. Ini kain lap tadi. Nah, ini air yang air yang sudah dicampur dengan pemutih, kita ambil sedikit. Setelah kita ambil sedikit atau kita peras lah, agak basah-basah gitu. Kita bersihkan dengan cara memutar. Nah, Memutar. Kita lihat. Simsalabim. Lihat. Celing. Langsung hilang. Luar biasa. Jadi pembersih, pemutih pakaian tadi. Membantu dia untuk membersihkan. Lihat. Ini yang belum. Ini tadi yang sudah, lihat. Nampak kan bedanya? Nah, nampak bedanya kan? Allahu Akbar. Oh, hati-hati, Dek. Ya. Lihat. Jadi udah bersih kembali. Nah, kita lihat dari jauh. Cuman modal pemutih, campur air, kain, sama pembersih interior yang di market-market. Nih guys, kita awal ini belum. Kita coba sekali lagi. Nah, jadi nggak perlu ke kemana itu namanya pembersih salon mobil. Ah, nggak perlu ke sana. Kita salon sendiri. Kita coba lagi ya. Putar. Sap. Celing. Nah. Langsung kinclong. Celong. Ini belum ya? Karena tahu. Ini tadi belum. Oke, kita coba lagi. Oke, sekali lagi yang terakhir.
Diputar, putar, 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 putar. Dan hasilnya celing, 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 celing. Kena. Hah? Lampu kena. Ya, sudah bersih? Sudah bersih? Tidak perlu ke salon mobil. Baik ya. Itu saja dulu tips atau apa namanya nih? Bagi-bagi pengalaman lah di membersihkan plafon mobil Ayla. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.